Oke guys, di video kali ini gue mau membahas 3 murid Adam Jobs, salah satu penyihir terkuat dan juga penyihir sepuh di animenya. Nah, untuk yang belum tahu, Adam Jobs sendiri adalah visioner suci pertama sekaligus pendiri dari Biro Sihir. Jadi bisa dibilang, beliau ini kuat banget. Makanya murid-muridnya itu juga orang-orang pilihan. Kalau diibaratkan di anime lain, mungkin dia ini tuh Sarutobi atau Kakashi, yang dimana 3 muridnya itu kelak bakal menjadi orang-orang hebat. Mana formasinya juga sama ya kan, 2 cowok 1 cewek. So maka dari itu langsung aja, ini dia ketiga murid dari Adam Jobs. Oke, yang pertama ada Walberg Baigan. Nah, kalau beliau ini kalian pasti tahu lah ya. Yap, beliau adalah kepala sekolah dari Akademi Sihir Eastern. Walberg ini dulunya adalah salah satu dari 3 murid Adam Jobs dan juga alumnus dari Akademi Sihir Eastern, yang mana dia adalah murid dari asrama Adler dan tak lama kemudian menjadi seorang visioner suci. Dari segi penampilan, Walberg memiliki rambut abu-abu panjang, janggut juga panjang, dan memakai kacamata berwarna gelap, serta pakaian berwarna biru terang dan gelap. Terus kalau dari segi karakter, Walberg sendiri secara keseluruhan adalah individu yang tenang dan juga pengertian. Bisa dilihat kan, pas pertama kali bertemu Mas, tiba-tiba dia jadi tertarik banget sama si Mas. Nah, terus kalau dari segi kekuatan, Walberg ini spesialisasinya adalah sihir space atau sihir ruang, di mana dia bisa mengontrol ruang sesuka hatinya dan bahkan memindahkan benda ataupun orang menggunakan sihir dimensinya tersebut. Udah kayak ini aja cuk, kamuinya Obito. Nah, sihir ruangnya ini ada banyak guys, yang antara lain adalah Space Sacrifice yang dapat memotong dimensi dalam bentuk persegi. Terus Space Bound, mirip kayak Space Sacrifice, bedanya tuh selain memotong dimensi, dia juga bisa memindahkan posisinya dari dimensi yang dia potong. Ada lagi Immeasurable Magic Power. Walberg mampu mentransfer jiwa musuhnya ke dalam boneka, sehingga dapat mengendalikan tubuh lawannya. Ya, kayak boneka santet lah. Yang mana kalau bonekanya ditusuk, tubuh aslinya juga merasakan kesakitan. Dan sisanya masih banyak lagi sih guys, kalau gua bahas semuanya kepanjangan ntar. Paling ini doang sih, sihir garis ketiga, dimana ia dapat memanggil dewa bernama Uranus. Salah, kok yang ini? Nah, yang ini yang bener. Kekuatan Uranus ini sungguh sangat hebat. Salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk menghapus apa saja yang ada di dalam dimensinya. Dan bahkan jika penggunanya terluka parah ataupun mati, jika masih di dalam sihirnya ini, sang penggunanya masih bisa hidup lagi. Yang kedua, Innocent Zero. Innocent Zero adalah antagonis utama di serial animenya. Dia adalah pemimpin dari organisasi kriminal dengan nama yang sama, dan merupakan ayah kandung dari Mas. Nah, sama kayak Walberg tadi, Innocent Zero ini dulunya juga murid Akademi Sihir Eastern. Dia dulu adalah murid dari asrama Lang. Terus kalau dari segi penampilan, dia ini bisa mengubah-ubah wajahnya. Kadang terlihat muda, kadang tanpa wajah juga. Udah kayak ini aja cuk, Orochimaru. Atau jangan-jangan referensinya emang ke situ lagi. Namun suatu ketika, dia pernah menunjukkan wajahnya guys. Walaupun kayaknya masih sementara ya, yang dimana dia seperti pria tampan dengan rambut panjang berwarna putih keperakan, mata merah, dan 2 tanda panah di bawah mata kirinya yang menyerupai jarum jam. Terus kalau dari segi karakter, dia ini orangnya sangat narsis dan juga egois. Memandang rendah manusia yang dianggap hanya sebuah mainan dan menganggap dunia ini adalah miliknya. Terus kalau dari segi kekuatan, base sihirnya itu adalah sihir waktu, yang dimana memungkinkannya untuk memanipulasi waktu seperti mempercepat, memperlambat, membalikkan, atau bahkan menghentikannya. Cuma ya gitu guys, karena dia ini bos terakhir,
Makin kesini tuh sihir yang diperlihatkannya makin banyak coy. Bahkan gak cuma sihir waktu doang, ada juga sihir mencuri. Yes, mencuri guys. Dia bisa mencuri sihir milik orang lain dan bahkan menggunakannya. Nah, beberapa di antaranya ada sihir ruang milik Welbeck dan sihir darkness milik gurunya sendiri, Adam Jobs. Dan yang lebih gilanya lagi, sihir yang dia curi jadi lebih kuat dari pemilik aslinya. Ini sih gila bener ya guys, the real boss terakhir. Nah, maka dari itu sihir-sihirnya ini gua bahas secara cepat aja lah ya. Jadi yang pertama itu ada base sihir miliknya sendiri guys, yaitu sihir waktu. Nah, dia ini bisa menggunakan sihir waktu antara lain ada Times the Living Dead. Sihir terlarang yang kemampuannya dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kayak ini dong, Edo Tensei. Ada lagi Time Snake, yang dapat memanggil beberapa ular raksasa yang kemampuannya itu bisa membuat benda hidup yang disentuhnya menua hingga 100 tahun. Terus ada sihir garis ketiga guys, yang mana ia dapat memanggil dewa waktu bernama Kronos. Kekuatan Kronos juga nggak main-main. Dia bisa membekukan waktu yang jangkauannya itu luas banget. Nah, selain memanggil Kronos, Innocent Zero juga bisa memanggil dewa lainnya, yaitu ada dewa langit Uranus yang sebelumnya itu milik Welbeck. Kemampuannya itu bisa mengontrol dimensi dan ruang. Terus ada juga dewa kegelapan Lucifer yang sebelumnya itu milik Adam Jobs yang kekuatannya itu konon cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Nah, selain kekuatan-kekuatan yang OP tadi, Innocent Zero masih punya kekuatan OP lainnya guys, yaitu Transform. Dia bisa berubah bentuk menjadi iblis setelah menyerap hati anak-anaknya. Yang dimana dalam bentuk ini ia memiliki dua sayap berbulu hitam, serta tanduk dan juga lingkaran cahaya yang melayang di atas kepalanya. Dan juga dalam mode ini kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat, yang mana ia memiliki kemampuan regenerasi, kekuatan fisik, serta sihir yang luar biasa. Yang ketiga, Meliadol Ami. Sama seperti Welbeck dan Innocent Zero, Meliadol juga mantan murid Akademi Sihir Isden dan juga murid dari Asrama Orca, yang pada saat itu dikatakan lebih kuat dari Welbeck. Nah, meski usianya sudah lanjut usia, Meliadol merupakan wanita dengan penampilan yang awet muda. Udah kayak ini cok, mbak-mbak usia 20 tahunan, padahal usianya udah 110 tahun. Ini mah referensinya kayak timnya Sarutobi cok. Welbeck itu Jiraiya, Innocent Zero itu Orochimaru, dan Meliadol ini ya Tsunade, yang sama-sama awet muda. Udah gitu sihirnya juga sama-sama penyembuhan lagi. Terus kalau dari segi penampilan, Meliadol memiliki rambut pirang panjang dan dua tanda sihir yang membentuk bunga di pipi kanannya. Dia biasanya menggunakan gaun merah serta memakai sepasang anting berbentuk bintang. Dari segi karakter, dia ini orangnya ceria dan juga peduli. Terlihat ketika Mas berguru padanya, dia panik melihat Mas kelelahan. Kemudian untuk kekuatan sihirnya, terlihat seperti sihir buff yang mampu menyembuhkan dan meningkatkan fisik temannya. Ya, kalau di game-game RPG ataupun MOBA, dia ini mungkin role-nya support kali ya. Nah, selain nge-buff temannya, dia juga bisa nge-buff dirinya sendiri, yang mana di case ini kecepatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Udah kayak The Flash cuy, saset. Udah sih itu aja guys, kekuatannya ini emang masih misterius, padahal manganya sendiri udah tamat. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai ketiga murid Adam Job, salah satu penyihir legendaris di cerita anime Muscle. So, berikutnya bahas apa lagi ya di anime Muscle ini? Ya komen aja lah ya. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya.